Kali pertama ya, pasangan kekasih popular Janani dan Dini Shazman berlakon bersama sebagai watak utama. Mereka digandingkan bersama dalam drama Marry Me Senorita. Sebelum ini, Dini pernah berlakon bersama Jana tetapi sebagai adik dalam drama Bukan Cinta Aku yang menjalani pengembaraan sekitar tahun 2018. Ketika itulah mereka mula berkenalan, mula rapat dan akhirnya jadi pasangan kekasih. Drama Marry Me Senorita mengisahkan tentang Sofilia yang dihalau dari rumah selepas kematian ayah saudaranya. Dia kemudiannya ke rumah kawannya, Tina, di KL. Tapi malangnya, dia dikhianati kawan sendiri yang ingin menjualnya kepada bapa ayam. Sofi kemudiannya dibantu oleh Isa Alejandro. Mereka akhirnya membuat perjanjian dan berkahwin. Jadi video kali ini Miss Vara nak senaraikan info ringkas dan umur sebenar pelakon-pelakon drama Marry Me Senorita. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe YouTube channel Miss Vara TV untuk lebih banyak video menarik pada masa akan datang. Bekas peserta Hero Remaja 2017, Razman Mahayudin memegang watak Han yang suka pada Sophie. Disebabkan itulah Tina yang menyimpan perasaan pada Han menyimpan dendam pada Sophie. Razman Mahayudin yang berasal dari Ipoh, Perak dilahirkan pada 14 Februari 1995. Tahun ini dimasuki usia 26 tahun. Azrin Zainal atau nama sebenar Muhammad Zuhai Azrin Zainal memegang watak Jeff, kawan kepada Isa. Melalui sumber laman portal, tahun ini Azrin Zainal memasuki usia 28 tahun. Kalau korang ada info tarikh lahir Azrin Zainal, boleh komen di bawah. Nabil Akil merupakan salah seorang finalis Hero Remaja 2017 dan anak saudara kepada pelakon Kacak Syafiq Kai. Dalam Marry Me Senorita, dia memegang watak Sam, pekerja senior kepada Ungku Aziz. Hubungan mereka memang rapat sehingga Ungku Aziz menganggap Sam seperti cucunya sendiri. Nabil Akil dilahirkan pada 2 Ogos 1998, memasuki usia 23 tahun pada tahun ini. Alif Muhaimin Abdul Rahman memegang watak Adam, kawan kolej dan berkawan baik dengan Sophie. Dia akhirnya jatuh hati kepada Sophie. Alif Muhaimin yang berasal dari Ipoh, Perak dilahirkan pada 30 Jun 1994, memasuki usia 27 tahun pada tahun ini. Alif Muhaimin pernah dinobatkan sebagai juara Hero Remaja 2017-2018. Watak adik Isa, Idora, dilakonkan oleh Asha American. Asha mula dikenali melalui watak Rin dalam drama Lelaki Lingkungan Cinta. Disebabkan dia ni pelakon baru, memang susah nak cari info nama sebenar dan tarikh lahir Asha. Kalau korang tahu, boleh komen di bawah. Tapi melalui sumber laman portal hiburan, Asha memasuki usia 20 tahun pada tahun ini. Watak Chef Riz dilakonkan oleh pelakon yang berasal dari Uzbekistan, Dalia Yusof. Dia dilahirkan pada 31 Disember 1992 dan memasuki usia 29 tahun pada tahun ini. Bekas peserta Hero Remaja 2020, Jazmi Juma Khan memegang watak Zamir, pakar nutrisi kepada Isa. Dia juga kawan rapat kepada Isa. Dia yang punya darah campuran Pakistan Melayu ini dilahirkan pada 20 Mac 1998 dan memasuki usia 23 tahun pada tahun ini. Pelakon yang mempunyai kacukan Melayu Cina ini memegang watak Shelley dalam drama ini. Natasha Eliza atau lebih dikenali sebagai Tasha dilahirkan pada 19 Oktober 1994, memasuki usia 27 tahun pada tahun ini. Muhammad Shamir Shaukin bin Shaiful Izam atau lebih dikenali sebagai Merkin memegang watak Ammar dalam drama Marry Me Senorita. Ammar adalah pembantu peribadi kepada Isa. Merkin dilahirkan pada 4 Jun 2001 merupakan anak saudara kepada penyanyi era 90-an popular Safura Yaakob. Merkin yang juga bekas pemenang tempat ketiga Hero Remaja 2020 memasuki usia 20 tahun pada tahun ini. Pelakon cantik Siti Khadijah Halim memegang watak Tina, watak antagonis dan kawan Sophie dalam drama Marry Me Senorita. Dia dilahirkan pada 27 Mac 1997 dan memasuki usia 24 tahun pada tahun ini. Raja Azura memegang watak Mak Long Siah, ibu saudara Sophie yang bencikan Sophie. Raja Azura atau lebih dikenali sebagai Kak Engku dilahirkan pada 18 Ogos 1972 dan memasuki usia 49 tahun pada tahun ini. Dia pernah berkahwin dengan anak bekas Menteri Besar Kedah sekitar Mac 2001 namun perkahwinan tersebut berakhir dengan penceraian. Watak Rila, anak Mak Long Siah dilakonkan oleh pelakon Adriana Bani. Ini merupakan drama pertama lakonan dia. Dia dilahirkan pada 16 Mei 2000 memasuki usia 21 tahun pada tahun ini.
Pelakon veteran Datin Fadilah Mansor memegang watak Ungku Zaharah, nenek kepada Isa. Dia yang dikenali sebagai Kak Cik berasal dari Kangar Perlis, dilahirkan pada 1 Mei 1959, tahun ini masuki usia 62 tahun. Dia berkahwin buat kali kedua dengan Datuk A. Rahman pada 25 Disember 2014. Datuk A. Rahman telah meninggal dunia pada 13 Jun 2019 di usia 72 tahun. Watak Datuk dan Engku Aziz dilakonkan oleh pelakon hebat Datuk Jalaluddin Hassan. Datuk Jalaluddin Hassan dilahirkan pada 18 Februari 1954 dan tahun ini masuki usia 67 tahun. Dia berkahwin buat kali ketiga dengan wanita pilihannya, Rapidah Abdul Ghani, pada 12 November 2017. Watak Ibu Isa, Engku Marini, dilakukan oleh Yasmin Hani. Yasmin Hani dilahirkan pada 11 Jun 1979, memasuki usia 42 tahun pada tahun ini. Yasmin Hani mendirikan rumah tangga pada 21 Oktober 2011 dengan Syah Arin Muhammad Razali Wong, bekas pemain drum kumpulan Black Rose, kumpulan rock popular sekitar awal tahun 90-an. Pasangan ini kemudiannya dikurniakan dua orang anak. Watak antagonis Rosa Arabella, bekas tunang Isa Alejandro dan juga Ista Famous, dilakonkan oleh pelakon baru Shazabe. Shazabe atau nama sebenar Shaza Nuriman Muhammad Zamri pernah dinobatkan sebagai juara Dewi Remaja 2019-2020. Melalui sumber Instagram dan Wikipedia, Miss Vida dapat tahu yang Shaza dilahirkan pada 24 Mei 1995 dan memasuki usia 26 tahun pada tahun ini. Kalau salah, korang boleh komen di bawah ya. Watak Isa Alejandro merupakan seorang pemain tenis kebangsaan kancukan Sepanyol. Watak ini dilakonkan oleh pelakon kancukan Dini Shazman. Ini adalah kali pertama Dini Shazman melakonkan watak berat dan penuh emosi, berbeza dengan watak lain yang pernah dibawakan sebelum ini. Dini Azan Shazman mempunyai darah campuran, iaitu ibunya berasal dari Pulau Pinang, manakala bapanya pula dari Switzerland. Dia yang dilahirkan pada 17 Oktober 1994 memasuki usia 27 tahun pada tahun ini. Dia mengaku bercinta dengan Janani pada 6 November 2019. Dalam drama Marry Me Senorita, Janani memegang watak utama Sophie Lia yang dihalau dari rumah selepas kematian ayah saudaranya. Dia kemudiannya ke rumah kawannya, Tina, di KL. Tapi malangnya, dia dikhianati kawan sendiri yang ingin menjualnya kepada bapa ayam. Sophie kemudiannya dibantu oleh Isa Alejandro. Mereka akhirnya membuat perjanjian dan berkahwin. Janani atau nama sebenar Nurjanah binti Munir dilahirkan pada 1 Jun 1995 dan berasal dari Sungai Petani Kedah. Dia yang juga sepupu kepada pelakon Kaca Cak Adam Lee memasuki usia 26 tahun pada tahun ini. Janani merupakan kekasih kepada pelakon Dini Shazman yang memegang watak Isa dalam drama ni. Jadi ini antara senarai ringkas, info dan umur sebenar pelakon drama Marry Me Senorita. Kalau ada nama atau info yang tertinggal, korang boleh komen di bawah. Apa komen korang tentang drama ni?